Maksudnya di kamar. Gift aja gitu Din, Tiara nggak mau, nggak suka di gift, sukanya di transfer. Alis lu bekas sulam lah. Iya emang. Tapi emang sulamnya pengen lagi dihilangin, pengen proses dihilangin. Lebaran kali ini dapat pertanyaan aneh-aneh nggak kak? Iya sih, tapi nggak yang lebih kayak ditanyain kapan acara nikahnya anjing. Ditanyain acara nikah. Minimal tanyain pacarnya mana gitu kayak. Ini langsung kapan tanggalnya? Ya kan minimal harus ada cowoknya dulu gak sih? Pasti ditanyain kapan nikah enggak kok. Buka pendaftaran kak. Ya selama ini gue gak nutup hati juga sih. Gue gak nutup hati kok. Emang belum ada yang cocok aja. Dilihat dari wajahnya kamu orangnya cengeng, gampang nangisan, nggak tegan orang. Bener sih. Kelahiran tahun 99. Tinggal di Cawang gak sih? Enggak, tapi deket lah Cawang. Kok tahu sih? Berarti lu orang sini? Apa orang Cawang? Adik gua yang kedua lagi pergi sama cowoknya. Yang bontot ada di kamar. Gue punya adik dua. Meet up kak. Ya lu di mana? Jakarta bukan? Jam segini belum pulang adiknya. Tuh, ini jam berapa sih? Jam 11. Jakarta tuh, Jakarta mana? Tingginya bontot. Bontot tuh tingginya berapa ya? 175 kali. Tinggi banget ya. Dia paling tinggi. Pernah tinggal di Lampung ya? Nggak pernah lah. Dari Orok juga gue di Jakarta. Ini catokannya merek Philip gak sih? Remington. Remington. Harganya gak tahu gue, soalnya ini adik gue dikadoin dari cowoknya. Adik gue putus dari Mokondo dapet cowok bener. Sampai peralatan make upnya aja dibeliin mulu. Emang ya harus ketemu dulu sama cowok yang gak jelas, baru diketemuin sama cowok yang benar-benar. Kenapa rambut gue kusut anjing?
Biarin aja sama gue siapa. Enggak lah, gue udah punya pacar, anjir. Ayo kak, jadwalkan. Lah ayo. Yang bontot-bontot tuh punya pacar. Adik-adik gue udah pada punya pacar.